Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat siang sobat kuner. Saya berada di daerah Ruko Kemang Pratama. Ini ada di sampingnya ya. Ada di sampingnya bubur ayam Jakarta nih. Ada satu es yang rame banget dari tadi sekali ya. Ini ada es koteng dan siomay Bandung Mang Dede. Nah, letaknya di sini. Tapi jangan lupa ya, subscribe di channel kami, ke channel kami terus berkembang mengeksplor jajanan kuliner yang ada di sekitar kita. Jangan lupa ya, like dan komennya. Ya, yeah, ini ya, es koteng yang memang beda nih. Es kotengnya Rp15.000. Pasti ada es teler ya. Ya, terus ada es koteng. Ya, kemananya sama abangnya, bang. Wow, masih banyak ya. Apa udah dikit ya, tinggal dikit banget nih. Maaf, bang. Selamat siang, bang. Ya. Ini buka jam berapa bang sini bang? Kita buka dari jam 6. Jam 6 pagi? Jam 6 pagi. Ya, sampai jam berapa? Untuk sementara kita sampai jam 6 malam. Biasa kan tutup sampai jam 8. Oh, 8 malam bang. Oh, dibatasin ya bang. Ya. Ada dua macam ya, es koteng sama es teler bang ya? Ya. Harganya sama atau beda ya? Harganya sama. Sama? 15. Oh ya, saya pesen es teler bang satu ya. Bungkus? Bungkus saja. Iya. Iya. Banyak apa aja itu? Buatnya. Oh ya, pakai es ya. Oh, ya. Terus pakai susu ya. Terus pakai kayaknya alpukat juga tuh bang ya. Alpukat. Ini es koteng ya? Iya. Es teler aja bang. Oh, es teler aja. Iya. Kayak lebih menggiurkan es teler bang. Wah, ada pakai nangka. Eh, pakai itu kelapa muda Pak ya? Kelapa muda. Iya. Oke, ini satu porsi ya es teler dari Mang Dede ini, ada nangkanya, ada alpukatnya, ada kelapa muda, pakai susu, pakai gula putih ya. Sangat tinggi gunung, satu porsi sangat banyak sekali, rasanya pasti enak sekali. Kita coba ya nanti ya.